Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini mau berbagi pengalaman membeli mesin potong mereknya Tasco. Tasco yang seri 328E. Ini bungkusnya. Barangnya ini. Ini mesin potong 2 tak. Harganya kemarin dapat 1.700. Ini dapatnya bentar. Dapatnya mesin potong, aksesorisnya itu dapat pisau. Dapat pisau 2, dapat toolkit sama dapat tempat bensin. Ini dalamnya. Ini dapat pisau, semacam pisau gergaji gitu. Pisau gergaji buat motong itu apa? Buat motong pohon jagung. Buat ini gambarnya ada motong bambu juga sih. Terus satu lagi dapat pisau. Pisau yang kecil, pisau Tasco yang ukuran 30 cm. Tadi udah dipakai nyoba, udah gak penyok. Apa? Lepas. Catnya lepas. Ini Tasco yang 30 cm. Satu lagi dapat di tempat bensin. Oh, bensinnya ini anu ya, bensin campuran. Dicampur oli samping ini buat ngemiknya. Terus dapat ini buku panduan, kunci-kunci buat masang, buat ngeset, buku petunjuk. Dan satu lagi, ternyata Tasco itu satu grup dengan Sanchin. Saya baru tahu juga sih. Tuh, ada Sanchin, Tasco, Kyudo, Solo, satu pabrik lah. Untuk produknya. Kemarin ceritanya saya mau beli itu direkomendasikan temen. Beli yang merek Pro Tanaka, tapi ternyata di tokonya habis. Terus sama tokonya ditawarin merek Tasco. Pertama juga merek apa ini, kan saya nggak terlalu kenal. Kenalnya saya Tasco itu dari pisau potong dulu, saya selalu pakai Tasco soalnya enak. Akhirnya nyoba, tadi udah dicoba, enak, mesinnya enak. Harganya 1.700. Kalau yang direkomendasikan teman itu setil sama merek setil sama merek Pro Tanaka, harganya juga mirip-mirip 1.700. Ini kita coba. Ini kemarin dirakitin sama yang apa tokonya. Ini saya pakai pisau Tasco juga, tapi yang ukuran 45 cm. Ini harganya 60 ribuan. Oh iya, mesin potong rumput itu ada berbagai macam harganya teman-teman. Informasinya ada dari harga 800 ribu ada, sampai 1 juta, sampai 1.700. Ada 3,5, ada sampai mahal itu yang kemarin ada mahal di toko, ada yang 5.200. Itu yang perak mahal-mahal. Kayak handphone ya, ada kelas-kelasnya. Kalau kelas pertama itu kelas apa namanya ya, entry level itu harga 800 sampai 1 juta. Ada merek kemarin ditawari merek Green. Katanya udah SNI warna hijau, tapi saya kurang yakin. Ada merek apalagi, merek banyak pokoknya. Nah, yang kelas tengah-tengah itu ada merek ini Tasco, merek Pro Tanaka, merek Setil. Harganya sekitar 1.700. Itu kelas-kelas tengah lah modelnya ya. Terus ada lagi yang kelas mahal itu Honda. Itu yang mesin 4 tak, itu harganya 3.700. Terus ada lagi yang paling mahal itu merek Tanaka. Enggak ada pro-nya ya, Tanaka doang itu
terkenal merek lama, merek apa namanya, merek lama, jadi katanya bagus. Saya pernah pakai juga enak. Itu harganya 5.200.000 belum tawar, paling-paling harganya ya sekitar 5 juta gitu kenanya. Saya beli yang ini aja yang agak murah. Ini masangnya harus diganjel. Tadi pagi udah dicoba pakai pisau yang 60 cm ini, lumayan bagus lah. Terus perbedaannya teman-teman kalau mau nyari mesin potong, itu dipastikan dulu mau pakai yang apa, maksudnya yang 2 tak atau 4 tak. Kelebihan 2 tak itu, kelebihan 2 tak irit, bensinnya irit, kan pakai bensin murni ya, bensinnya irit, terus juga halus gitu loh suaranya. Cuman kelemahannya itu kalau katanya kalau suatu ketika rusak itu spare partnya mahal, susah dan mahal gitu, harus aslinya gitu loh. Yang terkenal kan Honda. Kalau 2 tak itu di misalnya jeleknya itu boros, agak boros ya. Tapi kebaiknya itu tenaganya gede, terus juga spare partnya itu banyak substitusinya tuh. Jadi pakai-pakai merek lain bisa, banyak melimpah di pasaran. Terus satu lagi, kalau saya pernah pakai Honda itu yang 4 tak, itu agak berat mesinnya, agak, maksudnya kilogramnya itu agak berat. Kita coba. Gasnya ada di sini. Bab matinya itu bagus mesinnya. Ini wujudnya Tasco, masih baru jadi masih kinclong, pakai bensin 2 tak apa campur. Ini buat matiin gas pegangannya. Oh iya, ini kalau bagi yang tubuhnya agak tinggi lumayan, maksudnya pas, sticknya agak panjang. Saya kemarin pakai yang Tanaka itu agak pendek, ini pas. Terus saya pernah pakai yang Steel juga, ini sticknya menurut saya kepanjangan. Kalau yang setik mungkin bisa diganti kalau setik ya, aksesoris. Oke.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.